hadis, bahkan mereka menyemak perawi hadis. Dia semak perawi-perawi hadis ni, dia akan tanya daripada mana dia datang, siapa guru dia, siapa anak murid dia, apa kitab yang dia tulis. Semuanya akan ditanya. Yang ni dipanggil at-taftish. Ulama hadis panggil at-taftish. Mula-mula mereka akan dengar hadis daripada siapa-siapa saja. Yang tu dipanggil takmish. Kumpul, 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 kumpul. Kemudian baru semak satu-satu. At-taftish. At-taqmish qabla at-taftish. Itu istilah dia. Sebab tu dalam Musnad Ahmad, tuan-tuan biasa dengar Musnad Ahmad, kan? Dalam Musnad Ahmad ada beberapa hadis yang mungkar. Ada beberapa hadis yang terlalu daif. Sebab apa? Sebab masa Imam Ahmad kumpul musnad dia, Imam Ahmad letak semua. Semua riwayat yang dia dapat daripada guru dia, dia akan letak. Kemudian sebelum dia wafat, dia minta anak dia yang bernama Abdullah ibn Ahmad untuk bersihkan musnad. Yang mana palsu dibuang, yang mana matruk dibuang, yang mana mungkar dibuang. Tapi Imam Ahmad meninggal sebelum daripada Abdullah sempat buang habis hadis-hadis yang terlalu dhaif dalam tu. Maka sebab tu ada hadis-hadis terlalu dhaif dalam Musnad Ahmad. Satu. Yang kedua, dalam Mustadrak Al-Hakim, satu kitab hadis nama dia Mustadrak, yang ditulis oleh Al-Hakim An-Naisaburi. Dia ni menulis kitab nama dia Al-Mustadrak. Mustadrak ni maksud dia menambah. Menambah ala sahihain, menambah hadis-hadis yang tidak terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim. Yang mana Imam Bukhari masa dia tulis sahih Bukhari, dia ada dia punya kriteria. Dia ada dia punya piawaian. Yang mana bukan semua hadis boleh masuk dalam sahih Bukhari. Begitu juga dengan Imam Muslim, bukan semua hadis boleh masuk dalam sahih Muslim. Hanya hadis-hadis sahih di peringkat tertinggi je boleh masuk. Sebab tu ulama hadis kata, hadis yang paling tinggi status sahihnya adalah sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kalau hadis tu masuk sahih Bukhari, masuk sahih Muslim, dia cemerlang lah. Perawi hadis tu cemerlang. Kemudian bila ulama dah tahu syarat Bukhari dan syarat Muslim dalam kitab sahih mereka, ulama hadis cuba untuk cari hadis-hadis yang lain yang capai piawaian Bukhari Muslim tapi tak masuk dalam sahih Muslim. Maka Imam Al-Hakim menulis Al-Mustadrak ala Sahihain. Tuan-tuan, saya cerita ni tuan-tuan boleh faham ke? Boleh kot ya? Ni tinggi sikit ni, cara belajar universiti ni. Masa dia kumpul riwayat-riwayat, dia macam tulis tesis lah. Cari bahan mentah. Cari nak rasa boleh, masuk. Rasa boleh, masuk, masuk, masuk. Lepas tu baru buat penilaian. Boleh masuk ke tak? Boleh masuk ke tak? Boleh masuk ke tak? Jadi Al-Hakim ni masa mula-mula dia tulis Mustadrak ni, dia mana-mana hadis yang zahirnya nampak macam sahih, dia bagi masuk. Masuk, 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 masuk. Kemudian baru dia tangkih, baru dia bersihkan, baru taftish. Yang mana yang tak capai, mula-mula nampak macam okey. Lepas tu ada masalah, dia buang. Ada masalah, dia buang. Dan dia meninggal bila mana dia tak sempat habiskan proses pembersihan. Hanya sepertiga daripada kitab dia berjaya bersihkan. Demikian yang disebut oleh Az-Zahabi dalam At-Talkhis. Zahabi datang kemudian, ulama kurun ke-7, ulama kurun ke-8, dia datang, dia tengok Mustadrak Hakim. Ibn Hajar juga buat benda yang sama. Dia tengok Mustadrak Hakim, dia kata Hakim barangkali meninggal sebelum dia bersihkan 2/3 daripada kitab dia. Maka dia kata 1/3 pertama hadis-hadis dalam Mustadrak ini okey. 2/3 palsu pun ada, walaupun dia kata sahih. Bukan salah dia. Dia meninggal sebelum sempat dia bersihkan. Macam kita tulis tesis, belum habis, viva belum, meninggal. Orang datang kemudian ambil kita punya bahan.
Macam tu lah. Ini usaha ulama dalam nak menjaga hadis Nabi SAW.